Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Di part sebelumnya, James yang telah disegel oleh teknik Mapuba mengatakan jika manusia sangatlah berbahaya. Maka dari itu, Black dan James akhirnya bergabung menggunakan anting Potara dan mereka pun menyebut diri mereka sebagai Dewa Jamasu. G-Pector merasakan kekuatan James saat ini sudah berbeda dan semakin kuat. Dia juga membangkitkan sebuah cahaya di punggungnya seperti seorang malaikat. Cahaya itu dapat menembakkan laser yang bisa menghancurkan apapun di sekitarnya. Goku dan Vegeta berusaha sekuat tenaga untuk menahan laser itu. Namun, James mengeluarkan lagi banyak laser jarum yang tiba-tiba meledak. Kekuatan tersebut sampai menggetarkan seluruh dunia dan membuat orang-orang ketakutan. Alhasil, mereka harus mencari tempat persembunyian yang lebih aman. Sementara itu, James masih sangat barbar untuk memamerkan kekuatan terkuatnya. Goku dan Vegeta berhasil selamat dari serangan bertubi-tubi James. Guas juga berkata saat mereka menggunakan anting Potara bukan hanya kekuatannya yang tergabung tapi juga meningkat berkali-kali lipat. G-Pector nampak tak punya cara lain untuk bisa mengalahkan James yang sudah semakin kuat. Di tempat lain, Bulma dan Mai masih akan memperbaiki mesin waktu yang rusak sedangkan Trunks akan bertarung untuk membantu yang lain. Kita cek kondisi James lagi yang kini telah mendeklarasikan dirinya sebagai dewa yang terkuat dan berkata akan membuat dunia yang dia inginkan menjadi kenyataan. Vegeta yang kesal langsung menembakkan laser cendol namun James masih terlihat santai-santai saja. Kemudian James membangkitkan aura ungu yang membentuk burung seperti Susanoo. Burung itu langsung menyetrum Vegeta sampai dia terjatuh. Dan Goku juga menjadi sasaran kedua yang membuatnya sontak pingsan. James kembali menghancurkan semuanya sampai seluruh bumi mendapatkan dampak yang buruk. Goku dan Vegeta sudah nggak berdaya sementara para dewa Kaio hanya jadi pengamat. Hehe, nggak mungkin kalian bisa menang dari dewa Kaya Eke. Enyah saja kalian semua. Sementara itu, Trunks sibuk menyelamatkan para warga sipil. Dia juga meminta mereka untuk pergi ke tempat Bulma berada. Ketika semua kota sudah hancur oleh serangan burung tekukur James, Goku dan Vegeta kembali bangkit dan belum menyerah. Goku dan Vegeta kembali berubah menjadi Super Saiyan Blue dan langsung menyerang burung itu dengan kekuatan penuh. James kembali menggunakan energi listriknya tapi ternyata mereka masih bisa bertahan dan langsung menghancurkan burung itu. Setelah berhasil menembus pertahanan James, mereka pun maju untuk memukul James. Tapi serangan mereka dapat ditahan dengan mudah. Tangan bau seperti kalian gak pantas menyentuh tubuh Eke. Kemudian James mencengkram tangan mereka dan melemparnya. Gak hanya itu, James juga kembali mengeluarkan cahaya jarum yang sontak menghabisi keduanya. Hehe, makanya jangan main-main sama Eke. Kalian itu player noob. Tiba-tiba Trunks yang datang sontak langsung marah ketika melihat ayahnya sekarat. Dengan amarah yang tinggi, Trunks berubah menjadi Super Saiyan dan langsung menyerang James. Oh, ada bocah gak berguna juga di sini rupanya. Ketika James menyerang dengan jarum cahaya, namun Trunks dapat menghancurkan semuanya. Jangan banyak cakap kau, player ngendok. Trunks langsung menebas James menggunakan pedangnya. Tapi James berhasil menahan dan balik menembakkan laser besar sampai Trunks terjatuh. Kali ini, James mengeluarkan sebuah bola laser yang dapat memusnahkan manusia secara massal. Trunks langsung menggunakan Galick Hou untuk menahannya. Kedua kekuatan mereka saling beradu namun laser James masih tetap lebih unggul. Tiba-tiba, Vegeta datang untuk membantu putranya dengan menembakkan Galick Hou juga. Laser besar James pun akhirnya kalah oleh serangan gabungan ayah dan anak. Tapi makhluk abadi yang satu ini benar-benar kuat dan tak mudah mati guys. Untuk itu James langsung menggunakan listriknya lagi tapi Vegeta pasang badan untuk melindungi anaknya. Serangan itu membuat Vegeta pingsan dan baju kebanggaannya sampai compang-camping. Kali ini Goku yang gantian menyerang James dan bersiap menggunakan Kamehameha Super. James kembali menggunakan bola laser penghancurnya dan mereka langsung beradu serangan sengit. Goku dan James sama-sama nggak menyerah dan terus menaikkan kekuatan mereka hingga ke level yang tertinggi. Kali ini Goku menambah serangan lasernya yang hal itu membuat Kamehameha Goku menembus bola laser penghancur James. Meski James terkena serangan Goku, tapi tubuhnya yang abadi membuatnya bisa bertahan. Namun, tubuhnya kali ini terlihat sangat berbeda seperti hendak meleleh. Sepertinya hasil pertarungan akhir sudah mulai terlihat ya.
Maka dari itu, Goku lanjut lagi menghajar Yamas bertubi-tubi lalu menggunakan Kaioken yang membuat Yamas tepar di tanah. Cahaya putih yang menyelimuti tubuhnya pun ikut menghilang. Ketika merasa menang, ternyata anak Gigolo bangkit lagi dengan amarah dan tubuh yang udah gak sempurna lagi. Yamas langsung mengarahkan tangannya ke langit untuk minta disambar sama Gledek. Dan tiba-tiba petir merah menyambar tubuh Yamas yang sontak membuat tubuhnya kali ini menjadi sangat kuat. Goas berkata jika tubuh Yamas saat ini sudah gak stabil karena dia bergabung dengan Black yang gak memiliki tubuh abadi. Hal itu membuat ketidakseimbangan antara keduanya. Ini adalah kesempatan Perak untuk mengalahkan Yamasu. Tapi mereka harus membutuhkan kekuatan yang lebih besar dari yang saat ini mereka punya. Maka dari itu Kaioshin memberikan anting potarannya agar Goku dan Vegeta bisa bergabung. Mungkin dengan cara inilah mereka bisa mengalahkan Yamas. Goas menegaskan penyatuan fusion mereka akan berlangsung selama 1 jam. Dan hal itu kata Goku sudah lebih dari cukuplah patua. Akhirnya mereka langsung berubah menjadi Pegito. Jika Yamas bergabung dengan Black maka Goku dan Vegeta juga ya. Pegito langsung berubah menjadi Super Saiyan Blue untuk menunjukkan kekuatan barunya. Yamas yang kesal langsung mencoba menembakkan laser. Namun Pegito mampu menahannya dengan mudah. Hehe, serangan kayak gitu mah kayak gigitan semut saja bro. Trunks juga merasakan kekuatan mereka kini telah meningkat dengan pesat. Hehe, mau meniru gaya Eke yang udah terkenal ini ya. Tiba-tiba Pegito langsung memukul Yamas bertubi-tubi karena dari tadi cuma banyak bicara. Yamas langsung balik menghajar Pegito dengan ganas dan mereka lanjut jual beli pukulan sengit. Tapi Pegito berhasil mengunci gerak Yamas. Namun Yamas berhasil melepaskan diri dan mereka langsung beradu pukulan yang tiba-tiba Yamas mendaratkan serangan hingga Pegito terkapar. Ketika Yamas akan menghabisi mereka, tiba-tiba Pegito lebih dulu menusuk perut Yamas menggunakan laser yang berubah jadi pedang. Hehe, kau tertipu. Dewa kau mau aja dibohongin. Oh, manusia ternyata suka ngelawak juga ya. Ya iyalah bro, makanya nonton YPB Movie. Oh, kalau gitu biar aku subscribe juga sekalian. Nah, gitu dong. Tiba-tiba Yamas menghancurkan pedang itu dan dia menggunakan kekuatan tersembunyi yang sontak menjadikannya raksasa berotot. Pegito dan Yamas pun kembali saling menyerang. Sementara itu, Bulma dan Mai datang untuk memberikan pedang Trunks yang sudah patah. Namun, dari pedang tersebut terdapat harapan yang besar agar Trunks bisa mengalahkan Yamas. Dan tanpa buang waktu, Trunks langsung menyalurkan energinya untuk membuat pedangnya menjadi laser. Sementara itu, Pegito masih terus menghajar Yamas bertubi-tubi dan diakhiri serangan final Kamehameha. Namun terlihat Yamas masih tetap saja nggak mati. Ketika Pegito akan menghajarnya lagi, tiba-tiba tubuh mereka malah terpecah kembali. Loh, padahal waktu fusion mereka masih belum 1 jam loh om. Goa selalu berkata mereka sudah kehabisan kekuatan untuk bisa mempertahankan fusion. Jurus final Kamehameha sebelumnya sudah menguras habis energi Pegito. Melihat kesempatan itu membuat Yamas bisa menghabisi mereka. Namun tiba-tiba Trunks datang dengan pedang barunya. Mereka langsung jual beli serangan pedang hingga Trunks berhasil melukai dada Yamas. Tapi kemudian Trunks berhasil dihajar kembali dan membuatnya sangat terpojok. Tiba-tiba keluar cahaya pada Trunks dan gak hanya itu semua warga juga merasakan hal yang sama. Semua warga yang mengerti lalu memberikan energi mereka yang membentuk sebuah bola semangat Genki Dama. Goku dan Vegeta juga memberikan kekuatan terakhir mereka pada Trunks. Trunks menyerap semua energi itu hingga Genki Dama berubah menjadi pedang besar serta aura di tubuhnya. Jika di masa lalu Goku adalah pentolannya, tapi di masa ini Trunks adalah pemeran utamanya. Dia pun langsung menyerang Yamas dan berhasil menusuk perutnya. Lalu Trunks membelah tubuh Yamas menjadi dua. Ikeh. Akhirnya dewa palsu Yamas pun hancur berkeping-keping oleh sang penyelamat masa depan. Tapi ketika mereka merasa senang, tiba-tiba cahaya merah keluar dari dalam tanah dan mengarah ke langit. Awan hitam langsung mengelilingi seluruh dunia yang membentuk wajah Yamas dengan jumlah yang banyak. Goku dan yang lain menggunakan kekuatan terkuat mereka untuk menghancurkan awan itu. Namun semua serangan mereka tidak ada yang mempan. Goas berkata Yamas ingin bergabung dengan alam semesta yaitu melepaskan bentuk dewanya.
Jamas mencoba menjadi keadilan dan hukum itu sendiri. Tiba-tiba, Jamas menembakkan laser bertubi-tubi untuk menghancurkan semua kehidupan yang ada di dunia. Semua peradaban hancur nggak tersisa, bahkan hawa kegelapannya sampai pada masa lalu. Whis dan Beerus juga merasakan kekuatan Jamas yang berdampak pada masa sekarang. Sementara, orang yang masih hidup di masa depan hanyalah Goku dan yang berada di tempat itu. Para warga termasuk Yajirobe sudah habis dibunuh oleh dahsyatnya kekuatan Jamas. Nah, tapi ketika Goku ingin mencari kacang Senju, sebuah keajaiban terjadi. Goku menemukan alat yang diberikan Geno sebelumnya. Meskipun Jamas telah membunuh para dewa, namun Geno adalah dewa terkuat yang gak bisa dikalahkan. Akhirnya, Goku memanggil Geno untuk meminta bantuannya. Geno yang baru tahu ada tempat seseram ini akhirnya bersiap untuk menghancurkan alam semesta. Goku yang mengerti dengan bahaya ini meminta yang lain untuk segera pergi dengan mesin waktu. Geno pun langsung menghancurkan seluruh alam semesta dengan kekuatannya. Goku dan yang lain berhasil ke masa lalu dengan selamat. Beerus datang untuk mengetahui hasil akhir dari hidup Jamas. Namun, Goku teringat sesuatu dan dia bersama Trunks kembali ke masa depan. Ternyata, Goku mengajak Geno masa depan untuk ikut ke masa lalu dan hal itu lagi-lagi membuat Beerus sangat ketakutan. Kemudian, mereka membawa Geno masa depan untuk bertemu dengan Geno masa sekarang. Goku juga menjadikan mereka sebagai teman agar Geno gak kesepian lagi. Pas seperti janji Goku sebelumnya, bukan? Setelah itu, Whis menjelaskan pada Trunks jika masa depan bisa dibuat kembali sebelum Jamas menyerang. Dia juga sudah menyiapkan sebuah cara untuk bisa mengalahkan Jamas. Dan di masa depan nanti, Trunks dan Mai akan ada dua. Selain itu, Geno masa depan yang telah ke masa sekarang tidak akan berpengaruh. Karena di masa depan, Geno akan ada lagi. Akhirnya, Trunks dan Mai akan kembali ke masa depan mereka. Vegeta pun memberikan salam perpisahan terakhir untuk anaknya. Gohan dan Piccolo juga datang yang hal itu membuat Trunks bersedih karena teringat dengan Gohan masa depan. Mereka pun akhirnya berpisah dengan G-Factor dan masa lalu. Setelah beberapa hari berlalu, Bulma menuju tempat rahasia untuk menciptakan mesin waktu yang baru. Namun dia sangat bersiaga karena takut ketahuan Beerus yang melarangnya untuk menjelajahi waktu lagi. Ketika dicoba, ternyata mesin waktu itu nggak berfungsi karena harus membutuhkan bahan yang bisa terkoneksi dengan mesin. Di lain sisi, Goku akan menghidupkan Raja Kai menggunakan bola naga. Yang hal itu tentunya sangat membuat senang mereka. Goku pun langsung ke tempat Bulma untuk meminjam radar bola naga. Sementara, Cici Android 18 dan anaknya sedang shopping di hari weekend. Namun, 18 yang selalu dibahagiakan Krilin merasa ingin membahagiakannya balik. Tapi, dia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya disukai oleh Krilin. Kita cek kondisi Bulma lagi yang tiba-tiba dikunjungi Beerus untuk minta makanan. Karena gak mau penelitiannya terbongkar, Bulma pun langsung traktir mereka biar cepat pulang lagi. Sementara itu, Goku sudah berhasil menemukan 7 bola naga dan segera memanggil Shenlong. Harapan Raja Kai untuk hidup pun akan segera terwujud. Tapi, para G-Factor lain datang untuk meminta permohonan mereka juga. Geng Pila pun tak ketinggalan berita untuk merebut keinginan mereka menjadi penguasa bumi. Tapi, nasib sial selalu saja menghampiri Pila akibat kekonyolan G-Factor. Kemudian, Gohan datang juga untuk minta nyembuhin Pan yang lagi sakit. Alhasil, G-Factor mendahului Gohan dan Pan pun berhasil sembuh. Sekarang, permintaan hanya tinggal satu, yaitu hanya untuk Goku saja. Tapi lagi, Bulma malah datang untuk menyalip permintaan mereka. Ini adalah kesempatan emas baginya agar bisa menciptakan sebuah mesin waktu. Dan untuk membuat orang lain gak kecewa, Bulma mengabulkan setiap permintaan mereka dengan uangnya yang banyak. Tapi berbeda untuk Goku, Bulma memberikan syarat yaitu mencarikan berlian yang ada di dalam inti bumi. Jika berhasil, maka permohonan terakhir bisa Goku ucapkan. Alhasil, Goku pergi ke inti bumi untuk mencari berlian itu. Namun, Goku disergap oleh Whis dan Beerus yang datang karena curiga. Mereka bertiga pun akhirnya kembali. Beerus yang udah tahu rencana Bulma langsung menghancurkan berlian itu. Dia juga menghancurkan mesin waktu dan membakar bukunya. Penelitian Bulma terhadap mesin waktu pun akhirnya sia-sia.
Selain itu, Shenlong yang dari tadi dikacangin juga sudah merasa nggak kuat lagi dan kemudian terpecah menjadi bola. Permohonan Goku untuk menghidupkan Dewa Kaiyo juga akhirnya gagal. Wah, gagal lagi ya. Setelah beberapa hari kemudian, Vegeta dan keluarganya menghadiri acara para ilmuwan. Satan juga hadir sebagai host yang akan membacakan sang juara. Hari ini, Goku juga bekerja sebagai penjaga tapi dia langsung resign karena menjadi penjaga itu tidak seseru bertarung. Satan kemudian membacakan pemenang dari ilmuwan hebat yang menemukan mesin kenyataan. Mesin ini bisa menciptakan apapun sesuai yang dibayangkan oleh seseorang. Tiba-tiba muncul dokter hantu yang ternyata adalah ilmuwan jahat. Dia pun memanggil seorang gadis kecil yang memiliki kekuatan sangat kuat dan pernah muncul di Dragon Ball Junior ya. Mereka mengacaukan acara besar para ilmuwan hingga Satan meminta bantuan Vegeta untuk mengalahkan gadis kecil itu. Tapi ketika Vegeta meladeni anak kecil itu, tiba-tiba dia terpental sampai keluar gedung. Vegeta mencoba balik menghajarnya, tapi kekuatan bocah ini emang gak main-main guys. Untuk itu, Vegeta mengakalinya dengan menipu penglihatannya lalu menendang anak itu. Tapi sontak saja, Vegeta dibuat kaget melihat anak itu bukan manusia melainkan seorang robot. Dia pun bisa membelah bumi hanya dengan satu pukulan saja. Lalu anak itu mengajar Vegeta bertubi-tubi hingga dia terbang sampai ke langit. Goku akhirnya mengenali siapa anak ini. Dia adalah Arale yang dulu pernah Goku lawan. Untuk itu Goku langsung berubah menjadi Super Saiyan Blue dan mereka saling beradu serangan laser. Arale yang gak mau kalah menaikkan juga kekuatannya hingga 100 kali lipat. Goku berkata pada Bulma jika dia gak bisa menghentikannya karena Arale adalah robot terkuat di seluruh alam semesta. Akhirnya Bulma menghubungi Whis untuk minta bantuannya, tapi ternyata Beru sedang asik tidur dan gak mau diganggu. Di lain sisi, Trunks dan ilmuwan tadi juga gak bisa mengalahkan dokter hantu jahat. Tapi tiba-tiba ilmuwan itu mendapatkan ide untuk membuat kotoran mainan demi bisa menghentikan Arale. Trunks pun melemparkan kotoran itu yang benar saja hal itu membuat Arale senang. Tapi setelah Arale bosan bermain dengan kotoran itu, mereka pun kembali pusing. Tiba-tiba otak Bulma yang encer langsung mendapatkan ide cemerlang. Dia memanfaatkan kamera untuk meminta bantuan penonton agar membayangkan makanan terenak di dunia. Alat MK2 pun yang bisa menciptakan berbagai makanan langsung menciptakan sebuah makanan terenak di dunia hasil bayangan semua orang. Dan seperti dugaan Bulma, Beru serta Whis datang sangat cepat karena mencium bau makanan yang enak. Berus juga menghancurkan dokter itu karena mengganggu pesta makannya. Nah, setelah Berus mencoba makanan itu, terlihat dia sangat senang sekali. Kucing ini emang cuma kalah sama makanan ya. Arale yang tiba-tiba mengganggunya juga langsung membuat Berus marah. Dia akan menghancurkan Arale berkeping-keping. Tapi tiba-tiba Berus malah sakit perut dan segera kembali ke planetnya. Wah, padahal kita-kita udah nunggu pertarungan Berus versus Arale ya. Kemudian Arale yang sebenarnya robot baik akhirnya pulang dan berpamitan pada Goku. Sekarang kita akan beralih ke beberapa hari selanjutnya lagi. Champa menghubungi Berus untuk menantang alam semesta ketujuh adu baseball. Hal ini dilakukan untuk mempererat persahabatan antara alam semesta ke-6 dan ke-7. Mereka akan melaksanakan olahraga baseball di planet bumi. Dan sebenarnya tujuan Champa melakukan hal itu bukan karena pertandingan, tapi karena dia hanya menginginkan makanan di bumi saja. Gak ada bedanya sama Berus ya. Kemudian Pados menjelaskan jika makan setelah olahraga itu akan terasa lebih enak dibandingkan ketika lapar. Hal itu sontak membuat Champa bersemangat untuk ikut bermain juga. Hari pertandingan pun dimulai yang dimana Berus kali ini akan menjadi pelatih sementara Champa akan menjadi pemain. Alasan Vegeta dan Goten ada di tim alam semesta ke-6 karena ini hanyalah pertandingan persahabatan. Para ibu-ibu arisan juga datang untuk melihat pertandingan mereka. Di sana ada Lord Yamcha juga yang kata Bulma sangat hebat dalam bermain baseball. Goku akan memulai lemparan pertama. Terlihat Champa sudah bersemangat dan segera ingin menyantap makanan. Dia pun menyuruh Goku untuk melemparnya sekuat tenaga dan hasilnya lemparan itu membuat arenanya sampai hancur guys. Kali ini Goku diminta untuk melempar bola dengan pelan saja. Namun Goku malah melemparnya sangat pelan hingga membuat Champa sangat kesal. Dia pun memukul bola itu dengan sekuat tenaga hingga bolanya keluar angkasa. Hal itu membuat tim Champa ketinggalan banyak poin. Kali ini Yamcha yang ahli dalam baseball akan menunjukkan kemampuannya.
Baik seperti karakter utama dalam anime olahraga, Yamcha mampu membuat semua orang terpukau dengan skillnya. Kali ini, Chaba yang akan memukul, namun Yamcha berkali-kali mampu mengalahkannya. Meskipun Yamcha sangat lemah dalam bertarung, tapi dia paling ahli di bidang yang lainnya. Kemudian, Vegeta yang akan melempar dan Yamcha yang akan memukul. Kedua orang ini saling bersaing untuk mendapatkan perhatian dari Tante Bulma. Lalu, pemukul berganti menjadi Goku yang ditantang oleh Vegeta. Mereka pun berubah menjadi Super Saiyan Blue sekaligus menggunakan kekuatan terkuatnya. Terlihat, Goku bisa menahan serangan bola itu, namun Vegeta mengeluarkan laser cendol untuk mendorongnya. Yamcha memanfaatkan kesempatan untuk mencuri kemenangan. Tapi lagi-lagi, Champa dan Vegeta menghentikan langkahnya dengan curang. Champa mengejek pemain semesta ketujuh hingga membuat Beerus sampai kesal. Kedua dewa ini lagi-lagi bertarung sampai membuat bumi hampir hancur. Tapi beruntungnya, Whis dan Pado segera menghentikan mereka dan mengatakan jika sesama dewa penghancur dilarang saling bertarung. Pado selalu berkata kalau ini adalah kemenangan semesta ketujuh karena Yamcha telah mencetak angka. Dan ternyata dari bentrokan kekuatan mereka membuat tubuh Yamcha berpose seperti pose yang viral dulu. Champa dan para pemain semesta keenam pun pulang dengan membawa kekalahan. Hal itu membuat Champa sangat terpukul sampai dia melupakan tujuan awal dia sebenarnya ingin mendapatkan makanan dari planet bumi ya. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.